memikirkan hari ini, maka kita mengangka satu harga yang boleh pertama tadinya menghidupkan pengusaha pasir terus hidup. Yang keduanya, kerajaan juga mendapat faedah daripada kertas dan keputusan yang kita buat ini. Yang ketiganya, yang amat penting sekali ialah the end user, pembeli pasir itu sendiri. Sebab pembeli pasir ini bunga pasal poin itu 100, dia jadi 300, kali itu 150, jadi 400 sebagainya. Itu mainan seperti yang saya sebut tadi adalah pengusaha-pengusaha pasir sendiri. Maka harga yang telah ditetapkan hari ini ialah kalau pasir kasar RM10.60 satu tan. Dulunya tahun 2015-2016 harga pasir pasar, kasir pasar adalah lebih kurang dalam RM12 satu tan. Mana kita turun lagi. Dengan harapan sebagaimana kita sebut itu, kalau harganya jadi RM120 dulunya, maka rakyat boleh beli dengan RM110 saja. Ataupun sekurang-kurangnya RM100, murah daripada harga dulu. Ini harga yang kita buat. Kalau pasir halus, pasir halus untuk memelah lah, RM13 satu tan. Maknanya semuanya turun. Kita turun di antara 15 ke 20%. Daripada harga 2016-2015, ini struktur kita harga ni. Lepas tu syarat-syarat yang kita kenal kepada pengusaha pasir ialah dia telah menjalankan operasi sebagai pengusaha pasir, operasi pengeluaran pasir selama 2 tahun. Iaitu 2015 dan 2016. Dia jadi pengusaha pasir, maka kita boleh sambung dia. Dia minta PTG, PTG boleh sambung ya. Pengusaha aktif dan punya rekod bayar royalti sekurang-kurangnya 6 bulan dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Dia aktif, 12, 6 bulan dia bayar. Kalau dia tak bayar langsung tahun lepas, sama ada dia tak aktif ataupun dia tak declare doket. Tapi saya nak sebut itulah. Dia kata kalau dia ada 6 bulan, dia boleh sambung secara aktif sebab dia mengusaha ke pasir. Pengusaha pasir adalah menggunakan pengangkutan daripada syarikat yang berdaftar. Pengangkutan itu dia mesti daftarkan ke pejabat PTG. Sama ada dia ataupun pemilik kenderaan yang tidak ada pasir, tak ada lesen pasir tapi dia nak mengangkut pasir daripada pelesen itu juga mesti daftarkan, didaftarkan di pejabat tanah dan galian di Kelantan. Sebab kalau kita tengok, kadang-kadang hari kami petang ataupun hari Sabtu tak kerja, ada lori banyak. Jadi kita akan atas enforcement kita. Enforcement kita ada dalam 60 orang seluruh di Kelantan. Kalau kita tengok lori ni memungah pasir tidak berdaftar, maka kita boleh menahan. Orang ini kita boleh tahan pelesen tu pasal apa you bagi kepada pelesen, bagi kepada pengangkutan lori yang tidak didaftarkan di pejabat tanah atau pejabat tanah dan galian. Pengusaha pasir ini mestilah mendaftar tiap-tiap satu tahun sekali dengan kepatuhan kepada undang-undang dasar. Maknanya dia kena ikut dasar kelulusan kita tu. Jadi dia kena kecek tiap-tiap setahun, setahun sekali daftar. Harga ya, saya nak sebut harga ni. Harga yang saya sebut ni contohlah, contoh. Orang kata harga kita ni mahal sebagainya. Ni maklumat ni maklumat sahih. Saya ambil dua jenis pasir saja. Perbandingan negeri. Dia ada perbandingan sini negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan. Kalau pasir kasar, pasir kasar ni pasir ngikat. Tak jokong. Dari negeri Sembilan RM26 satu tan. Selangor RM27 satu tan. Pahang RM13 satu tan. Terengganu RM12 satu tan. Perak RM16 satu tan. Kita RM10.60 satu tan. Turun daripada yang saya sebut tadi awal tadi, daripada RM12 turun kepada RM10.60. Lepas tu pasir halus. Pasir halus ni pasir melah. Kelantan kata pasir melah. Negeri Sembilan 34 ayar. Negeri Selangor 34 ayar. Pahang tak ada rekod. Dia tak respon kepada kita. Kita minta. Terengganu pun tak ada rekod. Perak 39 ayar. Kita RM13.
Cuma kita ni kalau ada berlaku harga yang kita tetapkan ni tidak dipatuhi oleh pengusaha pasir, maka kita sudah buka bilik gerakan khas di PTG dan juga bilik gerakan khas di Pejabat Tanah. Mereka boleh mengadu kepada Pejabat Tanah, bersiap dengan resit dan sebagainya, maka pihak PTG akan mengambil tindakan sewajarnya ke atas pengusaha yang tidak patuh kepada arahan kerajaan. Terlambat kita ialah kita nak bagi pengusaha pasir itu hidup, kita juga nak bagi rakyat beli dengan harga yang sama dan kerajaan mendapat pendapatan yang sepatutnya kerajaan dapat.